Salam sehat sahabat para semua. Pernah lihat wanita cantik nggak? Ya kalau wanita cantik pasti menjadi rebutan para pria, ya kan? Tidak hanya pria yang tulus, tetapi pria yang ingin menggodanya pun ikut mendekati. Nah seperti itu juga nih paras yang ada di sebelah saya. Ini kan paras yang teman-teman tahu ya. Ternyata paras ini tidak hanya dicari oleh seluruh reseller dari Sabang sampai Merauke dan juga dicari oleh pelanggan-pelanggan setianya, tetapi dia juga ternyata dicari juga oleh para pemalsu produk. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Ya, teman-teman, karena ini satu lagi varas yang ada di tangan saya yang ini, ini saya ketemu varas yang palsu paras ini ceritanya saya beli di marketplace dengan harga murah. Ya, kenapa saya bisa bilang ini palsu? Memang kalau secara kasat mata seperti ini memang eh, apa dari kemasan, dari tulisannya memang agak susah kita bedainnya ya. Tulisannya mirip lalu eh, apa Kode badge-nya juga e, ada seperti itu, tapi yang penting yang bisa saya tunjukkan adalah ini teman-teman. Jika teman-teman tahu faras yang asli itu stiker atasnya ini ini adalah stiker hologram. Ya, kalau faras yang asli jika stiker hologramnya ini kita buka ya kita buka sekali seperti ini itu nggak bisa ditempel lagi teman-teman. Tuh. Tuh, kelihatan kan dia langsung rusak seperti ini. Langsung nempel dia di kotaknya. Jadi kalau kita pakai lagi itu udah nggak bisa. Ini yang asli nih, teman-teman ya, kayak gini. Nah, sekarang kita lihat kalau varas yang palsu seperti ini, nih ini yang palsu sekarang. Ini kalau saya buka ini stikernya kayak gini dia. Tuh. Dia nggak ada nempel, lalu kita kalau pakai lagi dia mau nempel. Nah, nih. Ini yang kelihatan sekali, teman-teman. Jadi kalau yang asli itu bukan hanya stiker, ya dia hologram. Memang kalau hologram itu mahal, mungkin itu dia nggak bisa meniru. Ya, lalu itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah saya coba juga. Ini kalau kita keluarkan minyaknya, ya paras klasik yang palsu ini. Ya, kalau kita buka kayak gini, dihirup aromanya itu, teman-teman. Ya, ini aromanya jauh beda, ya. Jauh beda kalau yang asli, aroma rempahnya itu sangat kerasa aromanya. Nah, kalau ini beda banget, teman-teman tuh yang sudah biasa pakai itu pasti tahu, ya. Nah, apa sih tujuannya, saya? eh... Uh, Tujuannya video ini adalah untuk mengedukasi itu teman-teman biar tahu bahwa ini sudah ada faras yang dipalsukan oleh oknum tertentu gitu ya? Jadi ini untuk mengedukasi teman-teman wajib membeli produk Faras di agen yang resmi dengan harga yang sudah distandarkan. Nah, kalau untuk Faras yang klasik ini kan harganya sudah satu di seluruh Indonesia ya. Itu 350.000 gitu. Jika teman-teman mendapatkan produk Faras dengan harga di bawah itu itu sudah terindikasi palsu. Ya, kebanyakan sih kita dapatnya di marketplace itu. Ya, teman-teman ya. Uh, untuk apa sekarang? Kita mendapatkan produk lebih murah hanya lagi 20 atau lagi uh, 40.000. Tetapi ternyata itu palsu. nggak ada manfaat kan? Itu. Nanti kesembuhannya juga dipertanyakan dong. Ya, jadi uh, mending kita beli dengan harga yang standar ya, tetapi kita dapatkan uh, hasil yang maksimal dari segi manfaat. Jadi itu ya yaitu yang saya mau sampaikan tapi ini sangat penting buat teman-teman gitu. Karena Faras ini memang uh, seperti wanita cantik uh, dicari banyak orang. Kita semua harus bertanggung jawab untuk menjaga uh, kecantikannya. Tuh ya Faras hadir untuk Indonesia. Kita juga harus uh, ambil andil untuk menjaga produk ini tetap uh, terbaiklah untuk negeri ini. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.